Bapak Presiden yang kami hormati, ini adalah gambaran peta dermaga yang kami bangun mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Kemudian untuk yang dermaga di Muara, kami laporkan yang ini Bapak Ibu. Tahap 1 tahun 2018 kami sudah selesaikan untuk pembangunan di sekitar sini. Kemudian nanti tahap 2-nya tahun 2019 kami selesaikan juga termasuk platformnya, dan akan selesai tahun 2020 yang pertama tambahan untuk ruang tunggu kapal wisata. Ini adalah gambaran terakhir. Dan semua anggaran sampai dengan tahun 2020 sebesar 644 miliar dari Kementerian Perhubungan.